tak mau pindah agama, alasan Jonathan Frizzy, ceraikan Dena Devanka. Halo semua, makasih udah mampir di channel Wajib Tahu 87. Sebelum lanjut, pastikan dulu apa udah subscribe ya. Like, share, lalu ketikkan komentar terbaikmu. Sebagai bukti, bahwa kamu adalah netizen ter the best. Oke, fix. Kisruh rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dena Devanka kian memanas. Ada dua alasan yang membuat Ijong ingin menceraikan istrinya. Sang paman, Benny Simanjuntak menegaskan, Ijong akan segera bercerai dari istrinya. Menurut Benny, ada dua alasan yang membuat Ijong ingin bercerai. Pertama, Dena dinilai mempermainkan agama. Yang buat saya tidak suka adalah ketidaktulusan dia terhadap agama, ujarnya saat live di Instagram, pada tanggal 17 Juni tahun 2021. Untuk bisa menikah, Dena Devanka berjanji untuk mengikuti agama Ijong, Kristen. Janji itu, bahkan diucapkan ibu tiga anak tersebut di hadapan keluarga besar Ijong, termasuk mendiang neneknya. Benny menyebut, kenyataan berbanding terbalik, dengan ucapan setelah menikah. Dena justru tak bisa berkomitmen dengan janji yang diucapkannya, dan meminta Ijong untuk mengikuti agama lamanya, Islam. Alasan inilah yang membuat Benny Simanjuntak meminta Dena untuk tidak mempermainkan agama. Kalau memang kau menganut agama A, ya katakan saja, A. Jangan berbohong, saya justru lebih menghargai kejujuranmu, ungkapnya. Alasan selanjutnya, ungkap Benny, Dena Devanka kerap cemburu pada Ijong. Bahkan untuk alasan yang tak masuk akal sekalipun. Namun Benny memastikan, kisruh pernikahan keponakannya tak terkait dengan aktris Ririn Dwi Ariyanti. Kecemburuan istri Ijong itu berlebihan. Sama keluarga suaminya saja dia cemburu, apalagi dengan perempuan lain. Kalau sedang cemburu, dia bisa teriak-teriak kayak orang gila, katanya menambahkan. Benny Simanjuntak menegaskan, apa yang dikatakannya bukan rekayasa. Dia berani bicara, setelah Jonathan Frizzy datang sendiri pada keluarga besarnya, dan mengungkapkan rencananya, untuk mengakhiri pernikahan yang sudah berjalan 10 tahun itu. Berdasarkan pengakuan Ijong, mereka pasti akan bercerai. Hanya menunggu waktu yang tepat saja, biar kedua belah pihak sama-sama enak, tuturnya di akhir keterangannya. Untuk diketahui, Jonathan Frizzy Arklaus Simanjuntak, yang dikenal sebagai Jonathan Frizzy, adalah aktor berkebangsaan Indonesia. Jonathan Frizzy menikahi Dena Devanka pada tahun 2012 dan telah dikaruniai tiga orang anak. Demikian info kali ini dari Wajib Tahu 87. Pastikan terus untuk menjadi orang pertama yang mengetahui berita terbaru di channel ini dengan cara subscribe, lalu aktifkan tombol loncengnya.